Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, membuka secara resmi gelaran Musabaqah Tilawatul Quran ke-37 tingkat Jawa Barat yang dipusatkan di halaman induk pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. MTQ ke-37 ini diikuti oleh 1.126 peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dan diisi dengan rangkaian kegiatan yang bernuansakan seni budaya Sumedang, mulai dari pawai ta'aruf, gelar dinner, dan pembukaan sampai penutupan. UU didampingi panitia dan pejabat lainnya turun dari podium dan secara simbolis membuka secara dengan sebuah panah yang dilesatkan ke sasaran berjarak yang sudah tersedia di depannya. Menurut Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzanul Ulum mengatakan ini merupakan implementasi dari Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, juga akselerasi untuk Jabar juara. MTQ tersebut merupakan event provinsi di mana juaranya nantinya akan berlomba di nasional dan berharap Jawa Barat menjadi juara umum. Anggota DPR RI, Alhamdulillah Bapak Dr. Des Haji Sutrisno dan Ibu Hajah Ice. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hadir Ridwan Solihin, Bapak Dr. Abdi Yohani. Yang saya hormati, Sohibul Bait, Bupati Sumedang. 5, 4, 3, 2, 1. Demikianlah pembuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Jawa Barat. Yaitu sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa dan merupakan akselerasi Jabar juara lahir batin, karena Jawa Barat bukan hanya ingin juara lahir tapi juara batin. Jadi karena ini adalah event provinsi yang juaranya akan berlomba di nasional, mudah-mudahan Jawa Barat bisa juara.